Assalamualaikum kawan Momot. Dalam kesempatan ini saya akan membuat pistol panah. Ini ininya dan ini bahan yang digunakan, potongan kayu usuk kurang lebih 23 cm dan yang ini 12 cm. Dan saya akan menggabungkan ini menggunakan lem dan dijepit. Oke kawan Momot, ikuti video ini. Dan kemudian dijepit menggunakan klem. Tunggu sampai betul-betul menyatu. Dan selanjutnya tinggal eksekusi. Thank you.